Hai kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Oh ya kawan-kawan, ini kita kegiatan ada di sekolah hari ini mendampingi siswa OSIS dalam seleksi pertama. Kegiatan kita hari ini yaitu wawancara dan tes tulis untuk siswa baru yang ingin masuk di keanggotaan OSIS. Dan ini kita bersama dengan pembina-pembina yang lain. Ini adalah senior dalam keanggotaan OSIS yang diketuai oleh Mbak Alifa. Memang benar-benar sangat luar biasa. Mereka bekerja dengan koordinasi para pembina, sekali jalan langsung paham dan juga udah mengerti tugas dan kewajibannya. Mereka layak menjadi seorang pemimpin suatu hari nanti. Amin. Marcelia sarapan. Aja akeh-akeh lemu kowe engko. Turun 5 kilo, ya Allah. Ya nyatu kemarin apa waktu gerak jalan ya koyo ngono kae to, Cah. Luar biasa. Kenata juga habis voli langsung. Voli gerak jalan. Heeh. Nah, sekarang penambahan karbohidrat apa lawuhnyo? Ayam. Dan ibumu lawi awakmu ayam-ayam ae penggan. Kurang piro? 6. Kurang 18. Kurang 18. Ketiga. Jam piro iki? Jam 12. Kalau lu piro? Kok dia ada anak sing ngeterne, Nduk? Nanti malam masih ya? Enten anu penutupan kali elektron. Nyanyi-nyanyi berarti. Nggih, let. Maaf. Ayo cepet. Lari. Mambil lomba dro seni. Waduh, waya kuwi. Hadroh seni terus apa? Seni sukane TK, PAUD, SD, MI. Oh. Jaranan tari-tari. Oh. Namane. Dan ini adalah mereka selalu berkoordinasi dengan para anggota yang lain untuk menentukan jalan keluar. Dan kalau misalkan ada kendala, baru mereka koordinasi dengan para pembina yang selalu siap untuk mendampingi. Memang kalau mengikuti kegiatan OSIS itu siswa betul-betul dibina untuk menjadi seorang pemimpin. Dapat menjalankan tugas sesuai dengan porsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kaya lemes gini, Cah? Pakai sarapan iki? Belum. 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 Belum.
Piye kok bangkong ke? Semangat to, Bu Dona. Semangat. Eh, nek sampe iki. Ah, itu baru. Untuk hari ini tesnya adalah tes wawancara. Untuk tes wawancara akan dilakukan gantian satu anak satu anak. Setelah tes wawancara selesai, kalian bisa langsung ke kelas 9G untuk melaksanakan tes tulis. Saat tes wawancara usahakan jangan grogi karena itu bisa mempengaruhi nilai kalian. Paham? Paham. Kalau saya bilang paham, semuanya jawab siap paham. Siapa? Ini kan ada temanmu yang terlambat. Enaknya dihukum apa? Ya dihukum apa? Namamu Yogi. Yes. Oh, terus apa? Nawang ya? Di Nawang itu namanya siapa? Ya kemarin itu yang 7A, yang temanmu itu. Putranya Pak Pariyadi. Siapa? Adif. Oh, Adif. Itu aku kenal sehari. Sip, tiketnya. Ya itu kakak-kakakmu sendiri yang bikin ya, guys. Pinggala Cahya. Pinggala Cahya itu minum enggak? Apa tadi enggak selain? Sela Aulia. Ayah Rinda. Ayo lari deh. Lari leh. Afifa Asfia. Tatiana. Alisa Putri. Ini kakak-kakak OSIS yang penuh tanggung jawab. Iya. Asal Wahyu Binuke, Helena Permatasari, Ayu Nafas Cinta. Wih, jenenge api eh. Ayu Nafas Cinta jenenge. Iya, Ayu Nafas Cinta, api eh jenenge lucu. Oke, sekarang peserta katanya yang temennya terlambat, dikasih kemana pak? Menyanyi. Oh, situasinya mendung. Enak sekali hawane yo. Ayo, ayo. Alifa, aku izin ya. Mbak Alifa di dalam. Ini bukan. Kirana. Mereka lagi ujian.